Bang Rocky, kita ngobrol lagi hari ini. Tadi pagi kita ngobrolin Pak Jokowi, tapi kita simpen nanti sebagian ya analisis kita tentang Pak Jokowi pasca hari ulang tahun PDIP. Sampai nanti kita bisa bahas sampai tanggal 1 Juni nanti, hari Soekarno mulai gitu ya. Tapi kita pindah pindah topik dulu ya. Kita pindah topik. Ada satu peristiwa yang saya kira ini sangat penting yang terjadi di Papua gitu, soal penangkapan Lukas NMB. Saya kira kita mesti pisahkan dua hal ya. Persoalan korupsi clear gitu ya. Saya kira itu kalau soal korupsi itu penanganannya memang harus jelas ya, ada konsekuensi hukumnya, tapi juga aspek politiknya tentu saja yang kita mesti bahas, karena bagaimanapun juga Papua ini itu daerah yang ini hotspot lah di Indonesia, dan isu-isu yang kecil itu bisa jadi sangat sensitif, apalagi kalau isu besar seperti penangkapan Lukas. Ya, itu kata kuncinya. Papua ini hotspot. Papua ini burning issue, tuh isu yang terus menyala itu. Dan ya saya tadi siang, tadi pagi dapat banyak pertanyaan dari justru teman-teman di luar negeri itu, apa yang terjadi di Papua tuh? Jadi begitu ada hotspot di Papua, seluruh radar politik dunia itu tiba-tiba jadi sangat peka tuh. Dan kita tahu bahwa orang semacam Lukas itu, dia udah punya yang disebut captive political market. Ada kelompok tertentu yang akhirnya jadi fanatik di situ tuh. Tapi fanatisme itu terhubung dengan proses-proses di belakang penangkapan Lukas NMB, yaitu misalnya akan ada calon gubernur lain yang disodorkan oleh kelompok lain tuh untuk gantikan Lukas itu. Jadi berlapis-lapis elemen di situ. Tetapi seseorang yang ya pasti soal korupsi itu harus dibongkar. Ada kelompok pendukung fanatik di situ, sama seperti peristiwa di Brasil kemarin ketika Bolsonaro itu kelompoknya dia itu bahkan menyerbu istana karena menganggap harusnya Bolsonaro yang menang bukan Lula da Silva itu. Jadi kita mesti bedakan antara sentimen yang basisnya adalah keterikatan pada tokoh dan peristiwa yang menyebabkan tokoh itu ditangkap gitu kan. Jadi ini mesti dibedain. Nah, betul tadi, nanti di Papua sekarang isunya itu bisa interconnected antara KBB yang dianggap sebagai makin lama makin dapat nama di forum internasional, dan soal Lukas ini. Jadi kita tahu bahwa kriminal ya kriminal, nggak boleh intervensi. Tetapi suasana di Papua lain. Nah, dalam keadaan yang berubah di Papua ini, ada masalah Lukas dan ada masalah kelompok bersenjata ini, dan itu yang kemudian akan dibaca oleh internasional sebagai sesuatu yang baru, tuh. Jadi faktor baru di Indonesia. Nah, yang bahayanya Indonesia ada di dalam sorotan dunia, terutama tempat perebutan pengaruh superpower di Indo-Pasifik. Jadi hal-hal yang kecil tadi yang disebut harus benar sebagai, ya seringkali hal yang kecil itu kemudian jadi faktor untuk menghasilkan perubahan-perubahan atau angan-angan yang lebih besar tentang Papua mungkin udah tiba pada momentum untuk menentukan nasib sendiri. Pasti beberapa diplomat di sekitar Melanesia udah berupaya untuk cari lobby lagi ke PBB, ke internasional untuk dukungan. Demikian juga negara-negara Afrika yang menganggap Papua itu memang secara historis atau etnisiti lebih dekat dari dengan faktor warna kulit dibandingkan dengan Indonesia. Jadi muncul lagi banyak asumsi di belakang itu. Nah, kita mau lihat sebetulnya bagaimana Jakarta menangani kasus ini dan mampu untuk membedakan antara isu korupsi yang pertama dan aspek internasional dari terbukanya problem baru di Papua, yaitu sentimen yang seolah menganggap bahwa ya Lukas itu adalah pemimpin baru kita, kira-kira begitu kan, semacam antropologi dari masyarakat Papua yang teralihkan karena kemampuan Jakarta untuk mengatasi krisis kemanusiaan atau bahkan peristiwa kekerasan di Papua itu tidak berhasil dilihat sebagai proposal yang bisa mengatasi masalah Papua. Nah, Lukas NMB justru sebagai orang politik menganggap dia punya kesempatan untuk riding the tidal wave of political upset di Papua. Ya. Dan setidaknya sekarang berarti ada dua front ya yang dihadapi ya, Bung Rocky ya tadi, front KKB atau front OPM gitu ya. Dan ini front politik baru ini yang karena tadi Anda sebut, saya kira ini memang bisa jadi dalam tanda petik bisa menjadi semacam martir gitu ya, Lukas NMB ini. Iya, itu ya, itu tadi istilah hotspot bagus, sekarang ada istilah martir. Dan
kemartiran atau pemartiran itu biasa dalam 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 politik yang mengalami disruption, yang mengalami keretakan bahkan. Jadi orang menunggu martir. Nah, bayangkan misalnya kalau skala ini mengalami eskalasi dan tiba-tiba orang anggap okay, pemimpin baru kita adalah Lukas tuh. Itu juga jadi agak agak absurd nanti kita bayangkan bahwa kepentingan Lukas yang secara individual mengerti psikologi masyarakat Papua, dia bisa manfaatkan untuk pidato bahwa ini saatnya saya memimpin kembali kendati dalam status sebagai tahanan tuh. Jadi rumit memang keadaan ini, dan sering yang kita sebut sejarah itu selalu menyediakan komposisi keadaan yang memungkinkan orang bikin segala macam spekulasi. Jadi sekarang ada spekulasi apakah Lukas ini akan jadi martir nanti, dan itu kalau dia jadi martir maka hal-hal yang menyebabkan problem hak asasi manusia di Papua akan bertambah lagi. Nah, kita dengar pada waktu pelantikan Panglima TNI yang baru, Pak Yudo mengatakan, saya akan atas Papua itu dengan mengemukakan problem kemanusiaan dan hak asasi manusia. Jadi ini ujian bagi negara, sekaligus kita mau lihat kesatuan pikiran bangsa ini di dalam menghadapi masalah Papua. Bukan sekedar Lukas, tapi Lukas kemudian jadi variabel baru yang menimbulkan kerumitan baru di Papua. Ya, ya. Nah, kita tahu kan pemerintah baru saja memekarkan provinsi. Biasanya ada 4 provinsi. Saya kira satu, kita bisa memahami bahwa dari sisi mungkin ini yang diharapkan ada rentang komando yang lebih pendek itu, sehingga tentu kesejahteraan rakyat Papua bisa ditingkatkan. Tapi juga kita tahu bahwa itu pasti ada juga semacam strategi politik. Bagaimana kalau dengan dipecah begitu tidak mudah separatisme terjadi di sana kan gitu kan. Ini yang sebenarnya ini seadu catur nih antara para kelompok pro kemerdekaan dengan pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat dalam hal ini menang selangkah dengan melakukan pemekaran itu, berarti dia meminimize potensi untuk separatisme dalam satu paket gitu ya. Ya itu ya, kita nggak bisa bilang bahwa ya pemerintah lakukan strategi untuk memecah konsentrasi mereka ingin merdeka. Tetapi bagi kelompok-kelompok, terutama anak-anak muda Papua yang ada di New York, ada di London, segala macam, melihat itu sebagai upaya atau akal-akalan pemerintah Jakarta untuk memecah konsentrasi di Papua. Ya. Nah, bagi mereka yang terdidik dalam membaca arah politik Jakarta, tahu bahwa ini akan mereka eksploitasi untuk masuk ke dalam fora internasional. Jadi itu intinya tuh, udah mulai ada istilah jeda kemanusiaan dan dalam upaya mengatasi masalah. Tapi istilah jeda kemanusiaan itu juga satu teknik untuk memungkinkan semacam undangan pada pihak internasional untuk ikut di dalam penyelesaian Papua tuh. Nah, hal ini yang saya kira diplomat-diplomat kita di Jepang itu nggak bisa membaca lebih tajam. Permainan-permainan ini bukan di belakang layar, ini di depan layar justru adu kemampuan diplomasi antara diplomat-diplomat Indonesia di forum internasional dan diplomat-diplomat Papua yang dasarnya memang ingin merdeka, yang mempersiapkan semua isu itu untuk ditandingkan di dalam headline-headline pers dunia. Nah, ini masalah kita tuh, dan ya udah kita terima aja bahwa memang diplomat kita kurang mampu untuk menerangkan di dunia internasional apa yang ada di Papua, karena informasi tentang Papua lebih cepat diakses oleh semacam tokoh-tokoh informal yang beredar di forum internasional, di pusat-pusat politik dunia, di London terutama dan New York, yang paham tentang apa yang ada di hutan-hutan Papua. Karena dengan mudah akses yang terjadi di Papua itu bisa diuraikan dengan cara yang memakai bahasa jurnalis internasional oleh anak-anak muda Papua yang memang bertugas jadi diplomat informal dari KKB atau OPM. Ya, ya. Oke, Bung Roky, ini bagaimanapun juga gini ya. Ini saya kira inti persoalannya sebenarnya soal ketidakadilan ya. Dan saya kira khusus pada Papua ini, karena latar sejarah bergabungnya dia dengan Indonesia juga berbeda dengan daerah-daerah lain, ini menjadi jauh lebih serius. Karena kita sendiri kan beberapa waktu juga lalu juga membahas perasaan tidak adil dari berbagai daerah lain yang sebenarnya selama ini nggak ada persoalan apa-apa dengan pemerintah Indonesia. Kita nyebut Meranti, kita sebut misalnya kalau Aceh memang ada sedikit ada persoalan itu juga ya, Aceh,
Dan juga ada di beberapa daerah-daerah lain, termasuk juga kemarin kita singgung soal Maluku Utara yang Pak Jokowi Ya. mengingatkan bahwa pertumbuhan 27% tertinggi di dunia, tapi kemudian dalam forum pertemuan dengan Menteri Keuangan Gubernur Maluku Utara sendiri Abdul Ghani Kasuba juga misalkan bahwa oke, tinggi, tapi kami juga tidak merasakan kesejahteraan itu kan. Jadi saya kira ada memang yang salah Jakarta dalam memandang daerah itu. Dan tadi kalau kita kemarin menyinggung pidatonya Anwar Ibrahim berkaitan dengan statistik, selalu melihat angka-angka statistik tapi tidak melihat pada detailnya seperti apa. Itu ini hal baru dalam politik Indonesia bahwa para bupati akhirnya menyadari bahwa yang ada adalah eksploitasi, tetapi di dalam statistik dia dimasukkan sebagai sukses, padahal dia hasil eksploitasi itu. Kalimantan itu dieksploitasi habis-habisan, tetapi dalam statistik dia nggak balik ke Kalimantan itu. Mungkin 2% dari ribuan kapal batubara yang masuk ke Sungai Mahakam tiap hari itu. Paling 2% itu yang masuk kembali ke penduduk Kalimantan itu. Selebihnya itu masuk dalam pasar dunia dan player ekstraktifasi itu kan segelintir orang aja. Jadi sentimen anti ketidakadilan itu yang sedang merebak sekarang. Di Papua, di Ternate, di Aceh, di mana-mana itu. Dan Sumatera juga begitu. Banyak yang Papua atau Aceh misalnya menganggap Jakarta pasti akan mulai mengurangi status otonomi khususnya, berarti anggaran akan mulai diciutkan, sementara Aceh masih belum pulih dari dua trauma, trauma tsunami dan trauma GAM segala macam masuk di dalam kesulitan ekonomi karena COVID. Jadi negara sebetulnya nggak paham bahwa ada aspirasi yang sedang tumbuh loh. Jadi Pak Jokowi kan nggak peduli itu. Pak Jokowi cuma peduli yang penting ibu kota negara jalan, yang penting oligarki itu dilayani karena mereka perlu surat perpanjangan izin, nggak peduli dengan nasib buruh segala macam karena itu dikeluarkan perpu. Sebentar lagi akan ada perpu penundaan pemilu, tapi mungkin orang berpikir ulang nih karena Ibu Mega udah katakan nggak ada penundaan pemilu. Tetapi di benak Jakarta cara melihat politik itu selalu sangat pragmatis. Jakarta nggak bisa melihat bahwa keresahan politik daerah itu dasarnya ada ketidakadilan, dan itu yang disitir secara sangat sublim, secara sangat halus oleh Anwar Ibrahim justru. Jadi pidato Anwar Ibrahim justru dianggap sebagai pembenaran terhadap keresahan daerah oleh pemimpin-pemimpin daerah itu. Kan mereka dapat inspirasi dari pidato Anwar Ibrahim. Hal yang nggak bisa mereka dapat dari kalau Pak Jokowi pidato. Pak Jokowi pidato itu kayak orang jualan itu. Jadi orang anggap ini Presiden Jokowi kalau pidato seolah jualan sukses. Padahal dari sudut keadaan real mikroekonomi di daerah itu yang terjadi kemelaratan. Jadi itu intinya. Begitu orang dengar Anwar Ibrahim, semua orang merasa, oh agak lain ya cara melihatnya. Tetapi buzzer-buzzer Jokowi menganggap bahwa FNN mau memecah belah seolah-olah Jokowi nggak ada prestasi. Bukan. Kita mau lihat dalam perbandingan bahwa memang mutu pidato Anwar Ibrahim jauh di atas mutu pidato Presiden Jokowi. Bukan kita katakan bahwa kita nggak peduli dengan Presiden. Enggak, memang objektifnya begitu kan. Itu karena Rocky Gerung FNN nyinyir pada Jokowi. Bukan nyinyir, dalam perbandingan orang bisa lihat. Karena itu perbaiki komunikasi politik Pak Jokowi dengan rakyat. Ikuti cara Anwar Ibrahim secara tulus mengatakan bahwa dia mungkin akan gagal memberantas korupsi. Tapi dia akan katakan bahwa saya tanamkan prinsip bahwa korupsi itu membatalkan aspirasi masa depan. Nah Indonesia korupsinya justru naik terus di era Pak Jokowi. Kan itu yang mesti dipahami oleh baser-baser dulu ini kan. Yang kemarin mengomentari panjang lebar uraian kita waktu kita membahas Anwar Ibrahim, menganggap bahwa FNN tidak menghormati Jokowi sebagai presiden. Loh, yang pidato itu adalah Anwar Ibrahim, maka kita ulas pidato Anwar Ibrahim. Tentu dalam perbandingan dengan pidato Jokowi itu analisis akademis saja. Kan nggak bisa kita bilang, wah pidato Anwar Ibrahim buruk bener, pidato Pak Jokowi hebat betul. Ya itu justru mengelabui kita tuh. Anwar Ibrahim dikirim oleh sejarah untuk menegur Indonesia bahwa begini cara memajukan seseorang sebagai calon pemimpin. Itu kita pelajari aja. Dan itu sebagai reaksi biasa aja dari orang yang, atau dari saya yang paham tentang apa yang diuraikan oleh Anwar Ibrahim di dalam, bahkan di dalam dimensi hermeneutiknya itu. Tapi kalau kita terangkan ini pada baser-baser Jokowi, kan mereka ngamuk terus kan. Jadi ngamuk itu nggak menyelesaikan soal, justru mesti ada percakapan. Jadi publik kemarin tersihir oleh
pidato, sudah bukan pidato, uraian akademis dari Anwar Ibrahim. Nah, kita ingin orang pengganti Jokowi juga punya kapasitas yang sama supaya ada standar internasional kepemimpinan. Dan itu Anwar Ibrahim fit and proper dengan tema FNN selalu. Yang pertama adalah etikabilitas, yang kedua intelektualitas, baru elektabilitas. Itu nggak ada problem sebetulnya. Ini saya mau terangkan ini karena banyak ternyata yang WA saya maki-maki karena saya seolah-olah membandingkan Jokowi dan Anwar Ibrahim. Memang mesti dibandingkan karena dua-dua presiden. Tapi jangan bandingkan dong, Indonesia gede, Malaysia kecil. Bukan itu yang kita bandingkan. Yang kita bandingkan kualitas di dalam mengucapkan pidato atau public address. Gitu. Ya. Saya kira ada perbedaan dan posisi antara Anda dengan para buzzer ini karena Anda rujukannya selalu pada buku-buku gitu. Sementara mereka rujukannya pada judul lagu tuh, siapa yang nyanyikan anak-anak tadi, ojo dibanding-banding ki. Nah, ya kira itu, tapi saya anggap ya udah itu kita terima aja sebagai ya hal yang udah, kalau kita keluarkan pikiran pasti akan ada yang nggak setuju dan itu juga demokratis. Cuma yang bahaya kalau pikiran yang diuraikan itu tidak dibantah oleh pikiran, tapi langsung dibantah oleh semacam tuduhan itu kan. Jadi sekali lagi bersabarlah FNN, karena sampai 2024 FNN akan terus dihujat tuh, seolah-olah tidak nasionalistis. Kira-kira udah kita anggap aja ini semacam ya riak-riak kecil di dalam gelombang revolusi kalau kita pakai istilah. Oke, tapi kita ingatkan bahwa topik kita kali ini adalah soal Lukas NMB, tapi tadi itu semacam klarifikasi atau bukan cuma jawab atau apalah gitu ya. Iya, itu betul, supaya ada interaksi lah. Jadi balik pada tadi soal Lukas itu, ada bara yang akhirnya mulai berasap di Papua itu, hati-hati Jakarta. Oke, dan sangat tergantung bagaimana cara memandangnya, karena selalu sama ini, kenapa apa yang terjadi, bukan hanya pada pemerintahan Orde Jokowi ya, saya kira sejak lama orang-orang selalu memandang Papua itu dengan cara pandang Jakarta gitu, padahal kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh orang Papua itu tentu berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh orang Jakarta, tapi konyolnya kita selalu merasa tahu yang terbaik buat mereka itu. Nah, itu yang selalu dalam antropologi dianggap sebagai raport Papua itu mesti dibaca berdasarkan aspirasi yang tidak terucapkan di dalam grammar politik Jakarta kan ya. Begitu tuh. Dan itu yang cara kita mengapresiasi the others ya, atau kalau pakai bahasa filosofi ini yang lian, orang yang disingkirkan tapi sebetulnya dia diperlukan tapi dianggap mengganggu tuh. Nah, raport baru ini yang mesti kita sodorkan pada pemimpin baru Indonesia nanti itu ya. Mau Anies kayak mau siapa kayak gitu, supaya paham bahwa Papua itu punya cara berpikir yang khusus, karena bertahun-tahun teman-teman di Papua ini diderah oleh kemiskinan, oleh ketidakadilan. Ya, meskipun dia mereka punya cara berpikir yang khusus, tapi kita tidak bisa menganggap dia sebagai the others atau sebagai lian tadi ya, karena dia realitasnya adalah bagian dari bangsa Indonesia ini. Ya, itu wisdomnya di situ tuh. Secara tidak langsung kita seringkali ada semacam arogansi bahwa Papua itu dari segala macam aspek terbelakang. Padahal Papua justru menimbulkan harapan yang kita sebut kemajemukan itu, harusnya Papua ada di dalam definisi itu tuh. Jadi sekali lagi jangan pakai politik di others itu, karena itu mengingatkan banyak peristiwa di masa lalu di mana rakyat Papua dimiskinkan lalu teraniaya. Jadi kita ambil wajah kemanusiaan untuk memulihkan hubungan persahabatan bangsa ini. Ya, dan kita semua mulai persahabatan itu semuanya dengan ketulusan, ya ini dimulai dengan nol. Nah, ini ketulusannya di sini ini. Dan selalu kita anggap bahwa ada jalan, yaitu melalui 0%. Yes, thank you, Bung Rocky. Oke. Sampai besok.